bersaksi boleh. Silakan, Bu. Shalom. Shalom. Shalom, shalom. Maaf ya nggak buka kamera dan tutup. Hmm, saya pernah saksi di sini bagaimana telinga saya yang berdengung itu, dengung. Jadi waktu didoakan itu kita bersama Bu Stevi doa. Besoknya sembuh. Ah. Tapi selanjutnya itu saya merasakan tetap ada. Nah, makanya praktek iman saya itu memang aduh kalau mau berpikir pikirannya manusia ya, aduh ada apa lagi, ada apa lagi. Tapi ternyata udah. Tiap, tiap kali ini saya doa Tuhan, saya percaya Tuhan, terima kasih sudah sembuh, dengunya nggak ada. Saya mesti tahu diri juga, saya mesti istirahat, Tuhan ampuni kalau ada kelalaian gitu. Terus gitu. Tapi ajaib loh. Berapa hari lalu itu saya coba Eh telinga ini sudah tidak berdengung jadi saya belajar gini. Oh iman itu ternyata mempercayai apa yang belum kita lihat tapi kita harus percaya. E, ya udah sembuhlah walaupun kita harus ke dokter tidak tapi saya tidak mau andalkan dokter gitulah gitulah karena memang harus check up juga ya check up lah tapi tidak tidak tertuju kepada itu penyakit tapi sudah berapa hari anak saya tiba dari Bali kemarin tapi saya sebelum hari itu saya sudah hilang dengungnya sampai hari ini tuh saya melihat, oh kalau kita mau berdoa senantiasa dan percaya makanya uh, ada yang sudah mendeteksi men, e, gini eh telinganya kamu tuh penyakit ini loh nantinya jadi begini 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 ah udah deh jalan nama Yesus sudah uh, apa saya juga tidak ada sempat mau pergi tapi mau rencana pergi check up ternyata sudah tiga hari ini dia tidak berdengung sama sekali <gifat> biasanya kan waktu didoakan saat itu kan besoknya tuh sembuh tapi besok besok itu uh, berapa hari lagi itu dia dengung lagi dengung lagi tapi saya cuma oh, Tuhan aku percaya Tuhan kau sudah lakukan yang sempurna selesai Tuhan jadi entah uh, kalau mau bilang ya lagi proses iman tuh seperti itu rupanya ya jadi uh, hari ini saya mau menyatakan bahwa saya sebut total dalam nama Yesus dia tidak kembali lagi saya percaya jangan kembali lagi itu dengungan oh uh, sangat tidak enak kalau telinga tuh bertengung kayak orang apa ya lu kayak apa gitu loh terus kepalanya kayak gimana ya eh, puji Tuhan saya seperti normal selain kalau saya kelebihan kerja capek ya pasti mesti harus istirahat seperti itu aja terima kasih Tuhan berkati ya mari kita berdoa ke dalam surga terima kasih Tuhan sudah mengiring kami Tuhan hari ini kami rasakan betul khususnya untuk saat ini ya Tuhan bagaimana engkau ada ya, Bekerja dan melingkupi kami semua, Tuhan. Kiranya Tuhan, kalau sebentar, kami akan mendengarkan kebenaran dari firman-Mu. Tuhan, tutup bungkus kami semua yang ada di sini, ya Bapak. Ambil alih Roh Kudus, masuk ke dalam hati masing-masing, ya Tuhan. Dan apapun yang disampaikan nanti, boleh Engkau hidupkan. Kau kawal semua taburan yang baik, ya Bapak, hingga itu boleh memberikan api lagi. Tuhan, yang ada di sini boleh memberikan lagi porsi kekristenannya untuk... Um, dunia di luar sana nanti. Dan untuk aku Tuhan, kiranya Tuhan juga mau pakai Tuhan, merapi hambamu itu Tuhan, hambamu ini Tuhan, dari yang tidak berguna kau pakai Tuhan. Dan ketika ku buka mulut, hanya suaramu saja Tuhan yang terdengar di sini ya Bapak, bukan karena hikmatku. Terima kasih Tuhan, kami duduk diam, kami akan mulai sekarang dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Salam semuanya, Halo, ibu. Shalom salam. Salam, halo. halo, halo, shalom. Shalom, ya halo, halo, Tamara. halo, 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 Saya, senang nih sama semangatnya ya. saya mau halo, diri halo, nama saya Tamara halo, Tuana kota kalau masih saya yang halo, halo, ya berarti kan generasinya sama sama saya ya udah tua berarti kan kita bukan ya, ya. kan, Bu. berarti kita udah kolonial ya nggak apa-apa nggak apa-apa vintage ya vintage ini um, saya ngenalin diri lagi di belakang ada nama tuan kota itu suami saya suami saya Paul tuan kota mungkin kalau ada yang ingat Halo, beberapa, beberapa nah beberapa saat yang lalu suami saya yang boleh bagi sharing firman di sini ya waktu itu pagi-pagi jam 6 jadi waktu saya dihubungin Ya, dia bilang, katanya sharing firman juga. Ya, apa namanya? Di komunitas yang sama, oh, kok dia enam pagi, saya 6 sore. Apa masih ada ini ya? Image bahwa saya dulu kan adalah manusia, nggak bisa bangun pagi. C, sempet gitu loh. Wah, kenapa saya jadi sore ya? Saya bilang kayak gitu, oh, tapi ya puji Tuhan ya. Mau siang, mau sore, mau pagi, itu semuanya waktu Tuhan ya. Terima kasih Amin. untuk semuanya. Saya tuh ibu dari tiga anak ya. Anak saya satu di Bogor, satu di Inggris, satu lagi baru aja pulang dari dipinjam tampil di rumah opungnya. Bayangin, anak-anak zaman sekarang itu jauh lebih sibuk dari kita yang orang tua. Yang kata mereka magabut makan gaji buta, ya memang mereka itu luar biasa lah. Uh, terus uh, apa namanya? Saya sekarang ini posisinya adalah selain ibu guru. Kurang keras ya, Bu Tamara ya. Oh, kurang keras ya. Saya juga mahasiswa. Saya mahasiswa Saya sekarang itu sedang semester akhir untuk S1 saya di jurusan sosiologi dan bersama suami sekarang sedang ngambil S2 di teologi. Tolong didoakan ya supaya kami boleh selesai tepat waktu karena otak kami ini agak-agak udah ya gitu ya, makin lama makin lemot gitu ya. Tapi Tuhan tolong. Hari ini tuh saya tadinya saya tuh mau mau bawa firman tuh yang lain tapi di last minute itu kok tiba-tiba uh, Tuhan belokin, Tuhan belokin saya mau sharing akhirnya tentang berdoa. Nah waktu saya pikir gini, kok berdoa ya? Padahal ini kan menara doa di sini adalah para pendoa. Kenapa saya mesti ngomongin soal doa gitu? Kok kayak saya ngajarin gitu kan ya? Tapi Tuhan tempatkan ini sungguh-sungguh ini mungkin saya mulai dulu dengan kesaksian ya. Jadi kemarin itu salah satu kerabat dekat kami itu mengalami stroke ya, dia demensia ya. Dia demensia, ini om kami, dia sudah demensia, terus dia stroke, terus akhirnya dia jatuh, dia pendarahan di otak. Jadi kami tuh seharian kemarin tuh harus membawa dia ke rumah sakit. Terus ya udah semua cucu-cucu ya, itu semua udah pada nangis, semua pada nangis semua nggak bisa terima semuanya ketakutan nah saya tuh waktu pas mereka nangis saya kan harus mengarahkan kepada mereka kata-kata yang selalu kita bagikan ke orang-orang tuh ayo kita harus terus jangan putus dalam pengharapan kita tetap dalam doa oke jadi saya sampaikan itu sama anak-anak tetap dalam doa ada pertanyaan ya dari mereka cuma gini simple tapi itu akhirnya membuat saya memeriksa diri lagi sebagai pendoa ya yang sekarang sudah menemukan keasikan berdoa kita kita lah ya kita kan kita itu kalau di dalam hadirat Tuhan kita asik banget berdoa, nggak ada yang lebih nikmat ketika kita berkomunikasi kita berdoa tapi saya akhirnya kemarin itu di, 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 diingatkan lagi sama Tuhan ada di luar sana dan karena ini live on YouTube ya ada di luar sana yang sedang melihat kita yang mereka belum menemukan keasikan itu dan ketika kita dia mereka bertanya pada kita kita bisa nggak ngasih panduannya? Nah, jadi kemarin waktu anak-anak itu ngomong, e, gimana caranya inang gitu? Oh iya ya, aku masih sekolah, tapi disampaikan jangan putus pengharapan, tetap dalam doa, tetap dalam doa. Nah, tetap dalam doa gimana tuh sambil sekolah? Banyak hal-hal kayak gitu akhirnya saya bilang, iya ya pendoa itu kan sebenarnya nggak nunggu tua, Anak kecil pun mereka harus bisa berdoa, dia harus bisa berdoa sama opanya yang dalam kondisi kritis pada saat itu. Nah itu kenapa akhirnya saya pikir, oh ya udah hari ini memang mungkin yang saya bagikan di sini nanti akan bisa kita berikan lagi sama orang, kita bisa share lagi sama orang panduan-panduan praktis namun alkitabiah yang mungkin selama ini jadi kita nggak kelihatan di Menara Doa ini sebagai orang yang asik sendiri gitu asik dalam hadirat Tuhan padahal di sana gini aku mau seperti mereka aku mau bisa berdoa berkomunikasi sama seperti mereka gimana ya caranya nah, mereka kan mungkin satu nggak enak nanyanya. dua nggak punya Alkitabnya nah padahal kita tadi bilang Tuhan ada di YouTube Tuhan akan dekatkan dengan siapapun jadi um, saya percaya apapun yang sekarang kita dengar di sini mungkin Tuhan bisa hidupkan dan bisa kita bagikan lagi kepada yang lainnya. Saya ambil ini tuh temanya adalah berdoa yang penuh kuasa. Nah, kita tahu bahwa doa itu kan sebenarnya ada syarat dan ketentuan berlaku ya. Nah ini yang kemarin saya bilang sama anak-anak gitu ya. Ayo kita bagaimana caranya kita biar nggak putus dalam doa doa itu akhirnya kita perlu tahu dulu bahwa doa itu bukan sekedar Permohonan sama Tuhan untuk membereskan masalah, untuk membersihkan sampah, nah sampai di situ aja kita akhirnya kembali ke konteks dari si doa itu sendiri. Saya percaya saya sudah diubahkan oleh khotbah ini dan saya sangat percaya khotbah tidak akan pergi kemana-mana sebelum dia lebih dulu mengubah hidup si pengkhotbah. Jadi saya mau bagikan Amen. ini mana mungkin ya tentang doa. Nah doa yang pertama kalau ditanya kemarin sama anak-anak doa itu apa sih gitu kan iya doa itu nggak main-main doa itu bukan cuma sarana komunikasi aja nyampein ini itu ini itu doa itu kan sebenarnya kalau misalnya kita tarik betul-betul apa sih definisinya definisi doa itu kan sebenarnya adalah permohonan kepada Tuhan untuk menggenapi semua janjinya atas setiap orang percaya Tadi itu di waktu di kesaksian dia betul. Itu adalah salah satu unsur doa. Nanti kita kesana ya. Ibu siapa tadi yang kesaksian? Yang tadi uh, kesaksian itu ya. Nanti Ibu itu Hilda. itu benar. Hah? Ibu, Ibu Hilda. Siapa? Ibu Hilda. Iya, Ibu Hilda. Iya itu benar ya. Ada iman di situ. Itu ada di poin ketiga nanti dari uh, kuat bahasa. Saya nggak bisa split screen sekarang karena uh, suami saya lagi kuliah. Jadi, suami saya, kalau dia kotbah, saya asisten. Kalau saya yang kotbah, dia asisten. Nah, sekarang saya kotbah, tapi dia lagi kuliah. Jadi, saya nggak bisa uh, share screen, tapi mungkin bisa dicatat aja ya. Berdoa itu yang pertama. Sebelum berdoa, itu kita pahami sebagai doa yang kenapa doa nggak berhasil. Ya, ini terutama juga buat para uh, penyusup. <laughs> saya itu lagi bikin doa, gerakan doa puasa bagi bangsa selama 30 hari. Saya menjaring orang-orang di Instagram ya dan juga di Facebook semua yang ada di media sosial. Ini adalah yang ketiga. Saya memulainya uh, tahun 2020, 2021 dan ini adalah tahun yang ketiga. Saya uh, sama suami ya untuk yang season ketiga ini juga season kedua bersama dengan anak-anak. Um, di season ini kami banyak. Menga, bukan mengajarkan, membagi informasi bagaimana cara berdoa dan berpuasa. Doa yang disertai dengan puasa, kita tahu, dia sangat powerful. Nah, doa yang berpuasa itu sebenarnya tanpa puasa pun harus memiliki unsur-unsur sebagai berikut. Nah, ini tuh panduan praktis sebenarnya. Saya cuma berpikir gini, kalau besok yang nanya bukan anak-anak, kalau yang nanya besok misalnya nih ke kita adalah ibu-ibu yang yang adalah ibu rumah tangga di rumah dia nanya doa yang enak gimana sih kita bisa jawab Mak. kita harus jawab dengan cara yang praktis karena ibu-ibu itu sekarang Gak punya waktu mereka kalau misalnya kita nunjukin dia oh gini dulu ya gini 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 berkah udah mumet mereka ada bunyi sangkakala di rumah di jam-jam kritis jam lapar nasional gitu kan ya mereka jadi kita tuh kalau kalau ngejelasin tuh kita harus benar-benar praktis terutama buat ibu-ibu ibu-ibu zaman now itu ampun dah tapi sepraktis-praktis apapun, akan... ya benarkan makan ya. Sepraktis-praktis apapun saya selalu aja. tekankan pada semuanya, praktis namun alkitabiah. Apapun yang ditarik harus cara praktis, harus masuk tapi alkitabiah, harus ada landasan Firman yang ada di sana. Ya amin ya saudara-saudara. Jadi sekarang pertanyaannya adalah kayak gini, kalau saya ditanyain sama ibu-ibu berdoa yang enak gimana sih kok kayaknya Inang enak, enak banget tuh berdoa? Nah. Kok? kalau, berdoa dijawab nggak? Um, iya. Lalu oh, gimana tuh caranya? Nah, hal-hal kayak gitu. Saya mau sampaikan aja sekarang ya. Doa itu tuh harus memenuhi beberapa unsur. Paling tidak di sini saya catat, saya bikin ya. Itu dicatat itu paling tidak ada lima. Gak usah banyak-banyak. Karena kalau kebanyakan kita pada lupa. Ya kan ya? Ada lima. Jadi doa yang pertama ketika kita berdoa, kita mengerti bahwa doa itu adalah bukan membereskan masalah atau membersihkan sampah. Doa yang dijawab, doa adalah doa yang bekerja sama dengan keinginan Tuhan. Dan itu adalah doa yang definisinya hanya satu. Doa, doa adalah permohonan agar Allah menggenapi janjinya pada setiap orang percaya. Jadi saya balikin lagi sama orang. Oh, berarti pengenapan janji iya terus janji Tuhan atas orang kan masing-masing beda oke janji Tuhan atas saya apa ya mana gua tahu makanya lu berdoa lu tanya sama Tuhan minta sama Tuhan jangan kebanyakan nitip besok-besok nanya sama gembala minta sama gembala gembalanya Alleluia. tidur pada pahit. ya kita harus bisa membangkitkan sebagai pendoa kita sebenarnya juga harus membangkitkan pendoa-pendoa yang ada di rumah juga anak-anak jadi kita juga nggak sebentar-sebentar kita kan mencuri kemuliaan Allah kalau dikit-dikit oh ya belum afdol kalau belum didoain pendeta nggak bisa kita sebagai orang yang sudah menemukan keasikan berdoa kita ngerti bagaimana nikmatnya berada dalam hadirat Tuhan kita bagi caranya Amin ya saudara ya sampai di situ dulu jadi yang pertama kita kita mengerti bahwa berdoa dia punya beberapa unsur berdoa yang pertama untuk berdoa yang paling didengarkan, kenapa? Doa yang punya kuasa itu hanyalah doa yang bekerja sama dengan Allah. Kenapa? Karena kita kerja sama dengan yang maha kuasa. Sampai di situ kita mesti bilang sama semua orang, ketika kita menjadi pendoa, kita juga harus mengerti posisi kita. Kalau saya jadi MC dulu, saya selalu dibilang gini, know your audience. Mengerti siapa yang nonton kita, siapa hadirinnya. gitu maka saya bisa tentukan jokes-nya, saya bisa tentukan materinya. Saya bisa membuat diri saya begitu hidup ketika saya tahu siapa audiens saya. Nah, doa pun begitu. Doa ketika kita tahu kita itu bekerja dengan siapa, kita mengarahkannya kepada yang mana, kepada yang Maha, ketika kita mengerti dengan siapa kita berkomunikasi, maka kita perlu mengerti posisi kita. Dulu waktu gereja mula-mula uh, ya doa itu kan betul doa itu mesti punya konsep tapi doa itu bukan sekedar aktivitas bukan sekedar program doa itu secara supranatural itu adalah ada di alam roh ada di surga jadi kita mesti ngerti posisi kita ketika kita berdoa gereja mula-mula itu kan dulu kan waktu um, mereka berdoa mereka itu nggak fokus di masalah mereka itu sibuk aja memuji dan menyembah mereka sibuk aja berkomunikasi untuk ngasih tahu sama Tuhan bagaimana keberadaan mereka yang disandingkan dengan keberadaan Allah. Bagaimana Allah itu hadir dalam kehidupan mereka. Nah, kita sekarang sebenarnya sebagai gereja Tuhan harusnya ketika kita berdoa kita bisa bagikan sama orang-orang Sedemikian posisi kita. Waktu kita berdoa. Jadi berdoalah dengan penuh kuasa. Mengertilah posisi kita di mana. Untuk berjalan dari kemenangan ke kemenangan lainnya, kita mesti mengerti posisi kita di mana. Amin, saudara ya. Kita itu adalah orang, bedanya kita dari doa-doa orang lain. Doa orang lain itu kan self-pity ya. Ngasihanin diri sendiri aja. Nah itu nanti ada tuh di yang selanjutnya. Ketika kita sudah mengerti posisi kita, kita juga akhirnya memahami bahwa harus ada hubungan. Harus ada hubungan. Hubungan sama Tuhan. Udah pasti kita harus bina hubungan. Nah, kalau soal hubungan, ini ini bukan soal sekedar bergaul. Kalau komunikasi, itu komunikasi itu betul-betul terjadi hubungan. Jadi antara si komunikan sama komunikator ini, dia memiliki hubungan, akhirnya ada satu pengertian. Komunikasi itu beda dengan yang namanya bicara. Jadi kalau misalnya berdoa, saya juga kemarin diingetin. Kalau kita cuma sekedar bicara, banyak orang kita bisa bicara. Tapi ketika kita berdoa, kita akhirnya harus bisa periksa, kita ini lagi komunikasi atau kita bicara doang gitu. Nah, biasanya kalau bicara dia itu satu arah, kalau komunikasi dia dua arah. Di sini ada hubungan yang bisa kita bagikan sama orang kemarin, waktu cerita tentang Opa yang jatuh gitu ya, sampai sekarang juga kita masih tetap terus dalam doa. Ada beberapa hubungan yang akhirnya saya bagikan sama anak-anak gitu, ada beberapa hubungan antara kita sama Tuhan ketika kita berdoa yang bisa kita pakai. Pertama, ada hubungan antara hamba dan tuannya saya nggak bilang bahwa ini adalah apa ya bentuk yang uh, buruk nggak. Tapi kalau kita mengerti tadi ya ketika kita sudah mengerti posisi kita, seharusnya ketika kita berdoa encourage semua orang jangan ambil yang ini gitu. Ambil uh, hubungan hubungan hamba dengan Tuhan itu tuh kadang-kadang membuat kita tuh jadinya gini. Apa-apa nunggu apa-apa eh, ya nunggu kode-kode lah gitu disuruh fasilitas gitu ini hubungannya hubungannya di hari-hari akhir ini terutama untuk para pendoa ini ada ada yang terbalik gitu ya antara mental sama hati mental sama hati saya nggak nyalain sih soalnya kan kita selalu ya kalau misalnya kita bekerja di ladang Tuhan semua langsung kita ngomongnya kita dikasih hamba Tuhan nah ya dikasih saya itu ya mengucap syukur sekali ya saya pernah dimuliakan oleh dunia ketika saya itu apa ditangkap sama Tuhan ya itu terus banyak kadang-kadang saya dengar orang wah oh, hambanya hamba Tuhan itu saya terharu banget ya saya seneng gitu ya wah Tuhan memuliakan saya dengan kata-kata hamba Tuhan itu tapi saudara kalau kita kelamaan gitu ya kita nggak hati-hati ya kita ada kebalik loh antara mental sama hati gara-gara keseringan dipanggil hamba Tuhan Mental sama hati, jangan kebalik-balik ya. Mental kita harus anak Tuhan, jangan nunggu gembala, jangan nunggu pendeta, jangan nunggu fasilitas gereja. Kita pergi, kenapa? Karena kalau kita tanpa fasilitas pun, ketika kita menyatakan kebenaran, ketika kita berdoa secara aktif, kita mengambil peran kerajaan Allah, dipermuliakan warisan kita pun jadi besar. Itu mental, tapi hati harus hamba. Hati tetap di bawah. Jangan kebalik, hari-hari ini tuh baik yang kebalik mentalnya anak, eh mentalnya hamba, ya. Hatinya anak. Hatinya berasa punya dunia, mentalnya nunggu disuruh belum. Gembala belum kasih kode-kode. Nunggu fasilitas, belum dong, nanti aja. Belum di -call, uh, belum di calling. Enggak bisa kebalik. Mental yang anak, hati yang hamba. Jangan kebalik. Ya, kita periksa besok. Apakah sekarang ini nih aku nih ya, sebenarnya ya. Karena kebanyakan orang yang bilang oh hamba Tuhan, hamba Tuhan, akhirnya kita cuma berasa hati kita berasa anak tapi mental kita hamba jangan ya jangan ya demikian pula dengan doa katakan sampaikan pada semuanya gitu jangan kebalik balik kalau kita sudah punya mental anak kita tidak akan memakai bentuk yang satu ini dalam doa kita karena kita tahu doa kita berkuasa gitu ya hubungan yang berikutnya itu adalah hubungan antara sahabat. Nah, saya juga sampaikan kemarin sama eh, anak. Ini ini banyak yang saya sampaikan khususnya kepada anak saya yang bungsu, Faisal, umur 8 tahun. Mau 9 besok ya tanggal 12 ya. Wah. Dari yang anaknya tantrum, pemarah, gak suka ngapa-ngapain ya. Aduh kalau ibadah kaki naik kemana-mana. Sekarang kerjanya nyerobot, saudara-saudara dia ya, kalau misalnya lagi mau makan mau apa papanya udah tarik nafas, dia langsung Tuhan Yesus kami mau makan berkati makanan ini berkati minumannya berkati inang berkati papa berkati itu oma yang besok itu mau datang ke sini ya Tuhan dan tolong oma enggak usah pulang-pulang berkati juga Tuhan teman-teman aku di luar sana ya Tuhan kalau mereka sekarang sedang uh, apa marah sama papa mamanya berkati mereka Tuhan oke okay, Tuhan oke okay, oke okay, Tuhan ya kalau mau tidur dia bisa ngomong kayak gini oke okay, Tuhan i'm gonna sleep now ya tapi kalau Tuhan masih mau ngomong you talk oke okay. dengan mimpiku dengan apapun itu you talk oke okay, Tuhan amin hal-hal kayak gitu saya bilang bentuk seperti itu saya kasih tahu sama anak saya Jadikan dia sahabat tapi hati-hati nak kita mesti ngerti ya sahabat itu mengerti air muka jadi faithful kamu belum ngapa-ngapain Tuhan Yesus sudah tahu Fevel sedih, Fevel marah, Fevel mau ngambek, Fevel mau ngapa-ngapain, Tuhan Yesus sudah tahu oh bagus dong dia mang kayak gitu keren dong jadi sebelum aku ngadu dia udah tahu iya bener nak tapi sama ya kamu juga udah tahu ya kalau sahabat itu juga udah tahu apa yang bikin Tuhan marah kamu nggak lakuin dong gitu. jadi kalau sebelum berbuat dosa rival pikirin dulu ini kira-kira marah nggak ya sahabat ya kalau dia udah tahu kalau kamu sahabat udah tahu jangan dikerjain nah hal praktis seperti itu akhirnya saya mulai belajar lagi gitu. Ketika kita mau membangkitkan orang dengan doa-doa kita, kita harus bisa menjawab sesuai aplikasi. Kadang-kadang kita ya, apalagi kita yang udah uh, apa namanya uh, di struktur di gereja, kita kan menjawabnya, waduh, begitu ya. Sementara di luar sana itu bandar narkoba. Jadi saya mau ngambil contohnya bandar narkoba. Ya saya sih berharap ada juga bandar narkoba atau apapun yang masuk ke live YouTube kita ini ya, biar kalian dengar lah ya, jangan kayak rame aja kalian ya. Kami pun punya taktik dan strategi, tunggu aja. Jadi mereka itu kalau ngomong gitu ya, misalnya orang mau bilang kayak gini, wah kok enak banget nih orang-orang nih, kayaknya nih kelihatannya pada mabok enak-enakan ya, enak ya. Mereka akan bilang gini loh saudara, mau, tenang, ayo, gampang. Nah, kita sebenarnya juga harus gitu. Kalau ada orang yang nanya sama kita, jangan disusah-susahin. Sesuai aplikasi aja. Gimana cara berdoa? Tenang, gampang kok lu kelihatannya susah itu semuanya belum bahasa roh belum apa segala macam bilang aja dulu tenang gampang nah kasih tahu bagaimana ambil dimensi ambil bentuknya bentuk sahabat ini tuh adalah salah satu yang paling gampang berbicaralah casual sama Tuhan Tuhan itu ngerti segala jenis bahasa bahkan saya bilang sama anak saya yang remaja bahkan Tuhan mengerti broken English jujur li lah. apalah mereka kan kalau ngomong sama kita gitu ya ah, jujur li, I'm really afraid. Tuhan ngerti. Tuhan terima. Ya, selama itu membuatmu bebas tapi santun, lakukanlah itu. Gitu. Karena sahabat dia tidak akan menggunakan kata-kata diksi yang pasti menyakiti sahabatnya. Di situ kita udah bisa ngerti kalau besok ada remaja yang nanya, nah, mungkin bentuk ini. Orang yang tawar, nah ini bentuk yang paling direkomen oleh semuanya itu adalah hubungan yang tertinggi, hubungan antara bapak sama anak. Kita tahu kalau orang merepresentasikan Tuhan sebagai bapa kita intim sama Tuhan, kita melekat sama Tuhan, ya sering kali kan gitu ya. Kita tahu bapak kita itu sebagai orang yang pemilik segalanya. Dia bisa apa bisa memberikan apa yang kita kita berikan. Apalagi gini, kasih ilustrasi gini saudara. Orang tuh bisa punya lebih dari satu anak. Ketika dia punya lebih dari satu anak, kita nggak memilih ya siapa yang kita kasihi gitu ya. Tapi kan kita suka jatuh hati ya sama anak kita ya kan ya. Nah, saya selalu bilang sama orang-orang, kenapa sih nggak mau bikin bapak kita itu jatuh hati sama kita? Ya kan ya, gimana caranya? Bingung kan dong. Saya sebagai orang tua akan bingung gitu. Kalau misalnya anak saya nih yang bertiga nih datang ke saya, saya tahu udah dibully di luar. Saya tahu kehidupan dengan apa hari ini hidupnya GB nggak menyenangkan. Atau anak saya yang lagi di Inggris gitu ya, lagi kurang duit bapaknya belum transfer. Iya kan ya? Saya tahu gitu. Tapi ketika mereka video call sama saya, mereka bisa kayak gini. Waduh, bapak sama Inang ini top, the best parents in the world. Kita tanya hari ini ada masalah nggak? tau nggak tadi aku cerita sama orang-orang inang tuh kayak gini loh inang papa tuh kayak gini loh coba bayangin kita pasti jatuh hati kan jadi saya bilang sama orang-orang kita tahu bapak kita itu bapak di segala musim kenapa kita nggak selalu memperkatakan apa yang baik-baik sama Tuhan Tuhan pasti juga bingung kenapa nih anak ini jadi ketika Tuhan itu terbingungkan kita berbeda dari yang lainnya waduh di situ ya belum minta apapun kasih Tuhan kasih dia genapi janji karena kita itu selaras hanya melihat kebaikan Tuhan. Dan itu ada di firman ya. Ada di firman itu bisa kita bagikan sama mereka. Dan um, hubungan ini yang akhirnya paling sering saya kasih sama orang-orang. Nah yang ketiga. Nah ini ada hubungan sama Ibu tadi itu. Ibu Hilda ya. Ibu Hilda tadi itu kan bilang. Kok saya habis didoain. Habis itu saya pulang terus sempat begini nih. Balik lagi nggak ya? Balik lagi nggak ya? gitu Itu sama. Makanya harusnya pendoa itu kan harus bangkit dari rumahnya masing-masing. Nggak perlu kita habis berdoa, sembuh ya, sembuh ya. Begitu sampai rumah, Loh, kok nggak sembuh lagi? <laughs> Ini gimana sih? Gitu kan ya. Harus terus, terus itu dijaga. Berarti apa? Si pendoa sendiri itu kan harus ada di rumah. Dia diberikan otoritas kita semua, diberi kuasa gitu oleh Tuhan. Itu harus ada di yang ketiga. Doa itu komunikasi, saya sobil, Harus punya gairah intensitas bayanglah kalau kita tuh komunikasi ya kita komunikasi sama siapa? Kan tentang... kita ngomongnya gitu datar. saya aja nih kalau dari tadi saya ngomong saya ngomong sekarang ya ini saya udah nggak uh, bisa lihat. Jadi, kalau... kalau saya ngomong ini nggak berapi-api di jam lapar nasional jam makan malam ada berapa dari saudara yang saat ini sudah akan melambaikan tangan tidak tahan ya kan? Jadi yang namanya komunikasi, apa yang mau kita sampaikan itu harus memiliki gairah. Ya silakan lambaikan tangan kalau ada yang udah ngerasa saya kelamaan atau uh, saya kecepetan atau udah nggak tahan lagi. Nanti ada pastor Yeskiel yang akan datang ke rumah masing-masing membawa goreng-gorengan atau nanti mungkin Ibu Abigail juga bisa mengantarkan nasi padang. Silakan hand. Jadi. Jadi saudara, itu yang kita bilang kita aja itu kan perlu satu gairah kita perlu satu intensitas gitu yang yang membakar ya Tuhan. Juga mau lihat itu dalam doa. Saya sampaikan pada semuanya yang namanya intensitas itu memiliki kuasa gitu. Dia itu seperti uh, menular gitu. Dia itu menular. Jadi itu itulah doa yang efektif. Itu yang itu itu adalah doa yang efektif doa yang memiliki kuasa dan ditambah dengan Ibu Hilda tadi. Ibu Hilda tadi kan bilang, ya harus memiliki iman. Iya benar, saya senang sama kotbahnya suami saya. Iman itu ya, ya betul. Iman itu adalah uh, bukti dari yang um, tidak kita lihat dan juga dasar dari kita untuk berharap. Itu betul ya. Itu juga jangan kebalik-balik. Bukti yang tidak kita lihat itu sudah terjadi di belakang, dasar dari berharap itu ada di depan kita suka kebalik. Kenapa sekali lagi? Inilah kita manusia-manusia kan ya. Oh, kita kan selalu ngomong gini, eh gue pinjam duit dong gitu. Terus, oh ya, terus balikinnya kapan? Bulan depan. Buktinya apa? Nah, karena kita keseringan bilang bukti, akhirnya kita juga kayak gitu sama Tuhan. Kebalik-balik. Bukti itu yang tidak kita lihat. Bukti yang tidak kita lihat. Dia sudah terjadi. Nah, dasar untuk berharap dari bukti yang tidak kita lihat. Sampaikan pada orang-orang, ini soal iman. Buktinya apa? Kalau saya soal bilang kayak gini, mau bukti apa lagi sih lu? Gitu. Dulu belum sama Tuhan aja. ya Tuhan kan udah mati di kayu salib. ya. Tapi kalau mau yang lebih dahsyat lagi, nih, ya. saya suka ambil dari Ayub nih saudara. Saya bilang, manusia-manusia praktis itu sekarang kalau mau dikembalikan ke Alkitab, tuh suruh aja baca cerita. Waktu Ayub itu ya, di ayat pertama Ayub kan dibilangin gitu ya waktu pas akhirnya dia lagi ini kan Tuhan ada juga iblis datang Tuhan ada terus mereka ngobrol gitu kan ya. Emang lu pikir itu kejadian perjanjian lama doang? Agak terjadi di zaman now. Bisa nggak sekarang kita bisa ngelihat ya waktu kita lagi berbuat satu kekejian itu Tuhan ada di sini, iblis ada di sini ya ngobrol tuh tuh, tuh lihat coba ingat nggak satu kekejian? nggak usah di share sama saya saya bilang itu. Tapi ingat-ingat aja, kekejian paling keji yang pernah kita lakukan pada saat kita hidup. Tidak sama Tuhan. Udah, udah. Saya bilang, nah pada saat itu ya, coba di sini ada Tuhan. Tuhan kan nggak pernah ninggalin kita. Kalau iblis kan dia nggak omnipresent. Iya dia, nggak omnipresent. Ya kan ya? Jadi waktu Tuhan ada di sini dan dia selalu ada di situ, iblis juga datang ya dengan armadanya yang seala kadarnya itu tapi dia datang waktu itu. Dia bilang loh, tuh lihat tuh lihat tuh si Tamara tuh. Coba lihat tuh kacau kan kacau kan itu iblis waktu itu bilang kasih gua dong kasih gua kasih gua kasih gua karena di situ saya sudah membuktikan di depan mata Tuhan bahwa saya nggak nganggap Tuhan tapi pada saat itu saya masih hidup sampai sekarang berarti apa itu bukti yang saya nggak ngelihat loh bahwa Tuhan tuh sabar banget ngelihat saya di kekejian saya dia sabar mencengkram saya waktu itu nggak ngasih sama iblis nah lu mau bukti apa lagi saya bilang Nah, itu dasar buat saya berharap kalau sekarang saya berjalan sama Tuhan, masa dia nggak lebih cengkram lagi itu menumbuhkan iman itu cara paling praktis untuk ngasih tahu sama orang-orang tempatkan satu gambar kekejian di sini nah itu bacalah ayub itu ayub itu kan bukan kisah-kisah yang kemarin terjadi hari ini nggak terjadi allahnya pun sama jadi betapa sabar tuhan itu akhirnya membuat kita iman kenapa doa itu perlu perlu iman dan suami saya selalu kalau misalnya ngasih terjemahan tentang iman itu tuh praktis banget. Iman itu artinya nyender sama Tuhan. Hmm. Nyender sama Tuhan, benar Bu Hilda. Itu artinya percaya. Percaya itu ya, ingetin sama orang-orang Bu Hilda. Percaya itu artinya gak banyak nanya. Gimana mau percaya? Misalnya anak saya nih yang tanya, jadi gak aku sekolah nanti di sekolah yang sampai S2? Inang, gitu. iya. Terus besok dia nanya lagi, Inang, besok aku beneran gak? Janji gak e, itu sekolah S2? Iya nak, gitu. Terus minggu depan, dia tanya lagi. Coba bayangin, itu mah bukan percaya, Saudara. Ditanya-tanya mulu. Kalau kita sudah bawakan perkara kita satu kali, udah selesai, taruh. Kita percaya, itu nyender sama Tuhan, Tuhan selesaikan. Amin ya Saudara ya. Ya, saya berharap uh, sampai sejauh ini saya nggak terlalu cepat ya. Uh, semuanya oke-oke okay -okay aja. Oke okay, ya. Oke okay, ya. Oke. Okay. Uh, nah, sekarang yang berikutnya. Jadi selain gairah, dia juga beriman. Kalau gairah, dia itu memberikan intensitas yang kuat, itu pasti berkobar. Ya. Jadi kalau doa kita itu seperti nyala api yang berkobar-kobar bayangkan dia itu bisa meratakan sekitar kita. Nah, itulah yang akhirnya doa yang tidak hanya berkuasa pada diri kita sendiri tapi juga dia bisa menular sama orang-orang lain. Ada salah satu jenis hormon yang menular. Nah, doa yang memiliki gairah atau intensitas sama kayak hormon itu, dia bisa menular. Dia bisa membangkitkan orang lain dan kita perlu pendoa-pendoa dari rumah yang kita tularkan dari menara doa ini. Dengan cara praktis, namun Alkitabiah, oke, okay? harus ada landasan firmannya. Nah, kalau yang kedua, kenapa harus beriman? Iman itu menciptakan kreativitas. Iman menciptakan se sebuah daya cipta. Nah, daya cipta itulah yang akhirnya supranatural terjadi ketika seorang pendoa memiliki daya cipta. Ah, gitu ya, gitu ya, saudara ya, amin ya. Jadi berdoa dengan penuh kuasa. Dan juga adalah Membutuhkan sebuah gairah Dan memiliki iman, percaya Oke, percaya Dan yang berikutnya, doa itu Yang berikutnya, unsur yang berikutnya adalah Sebelum kita masuk, kenapa ini perlu Untuk dibagikan Karena kita percaya, doa itu Nanti akan memasuki satu dimensi Yang paling kelima, profetik nah, Unsur yang selanjutnya adalah Karakter Setelah kita mengerti hubungan gitu. Kenapa hubungan itu kan um, adalah yang keberapa tuh tadi satu dua tiga empat ya. Nah sekarang kita bicara doa itu juga harus memiliki karakter. Kenapa uh, harus memiliki karakter? Karena ini ini ada di um, saya ambil dari Yakobus. Nah ini ini adalah um, fir, apa, ayat yang saya ambil dari seluruh isi khotbahnya sebetulnya harus berkarakter dari Yakobus 5 ayat 16b ya dari Yakobus 5 ayat 16b sudah dikatakan bahwa doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya kita kembali lagi ke definisi doa yang berkuasa di sini akan Yakobus nulis dia menulis dengan jelas sekali bahwa karakter itu menentukan kekuatan doanya Memang betul, ada dua perbedaan. Kalau kita lihat dari ayat Alkitabnya, ada ada perbedaan yang mencolok di sini. Ada doa orang benar, ada doa yang benar. Jadi, kalau doa yang benar kita tahu tadi memenuhi unsur-unsur, pasti ada kata-katanya, pasti ada tarikan firmannya, gitu ya, sebagai konfirmasi bahwa kita membaca isi hati Tuhan yang kita bawa dalam doa kita, gitu ya. Saya kemarin uh, bilang sama orang-orang, nggak -orang, mungkin menaklukkan zaman now tanpa Tuhan dan Alkitab. Kenapa? Kalau misalnya Tuhan bilang kayak gini nih, "Saya selama 30 hari bersama suami, sebetulnya sudah dari..." season yang kemarin dari tahun 2020, selama setiap hari, dari sejak hari itu sampai hari ini tidak putus untuk memperkatakan Mazmur 91. Saya sampaikan sama orang-orang, kenapa sih ini bukan mantra? Tapi kalau kita bisa hafal, ya akhirnya kan hafal tuh karena 30 hari. Kalau kita bisa hafal, itu di ayat yang terakhir, itu di situ disampaikan, itu di situ dibilang. Itu ada kata-kata Tuhan. Sungguh hatinya melekat kepadaku. Gitu. itu kalau kalau misalnya sekarang saya bilang ini doa adalah permohonan untuk Tuhan mengenapi janjinya atas setiap orang percaya. Kalau sekarang Tuhan ngomong gini, emang janji saya apa? Nah, kalau kita baca, paling tidak kita baca isi hatinya Tuhan, kan kita bisa sampaikan pada Tuhan. Tuhan, di dalam firman kau berjanji. Bila aku berseru, engkau menjawab. Engkau menyertai aku dalam kesesakan itu ada di situ. Itu saya sampaikan sama orang-orang. Kita baca firman supaya apa? Waktu kita berbicara berkomunikasi, komunikasi itu dua arah. Ketika Tuhan bertanya sama seperti ketika dia mau mengadakan mukjizat, kan dia nanya ya sama. Itu pertanyaannya beda-beda lagi sama Bartimeus beda, nah, perempuan pendarahan beda, sama nah, orang-orang dia beda. Nah, kalau misalnya sekarang Tuhan tiba-tiba bicara sama kita dia nanya janji yang mana? Terus kita gelagapan yang mana ya? Jadi saya sampaikan sama semuanya. Bacalah firman. Di firman itu ada banyak janji Tuhan di situ. Tarik ketika berdoa, sematkan di dalam doa kita. Itu juga akan jadi doa yang powerful, penuh kuasa karena kita apa bekerja dengan si penulis buku, si pemilik buku. Amin. Ya, puji Tuhan. Oke, okay. dan Tuhan. yang uh, di situ dibilang yang memang betul Tuhan terfokus pada jenis doanya karena dia bekerja bersama dengan si pendoa. Tapi sampaikan juga kepada semua bahwa yang menjadi pusat perhatian dari Tuhan adalah si pendoanya. Bahwa doa, doa yang dilakukan dengan sungguh-sungguh, dia tidak membereskan masalah, dia tidak membersihkan sampah, tapi doa itu adalah cara dan gaya yang akhirnya mengubah hidup si pendoa. Amin ya. Sampai di sini saya sih merasa bahwa kita besok udah bisa besok 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 saya ngomong gitu ya. Besok kita bisa membagikan ini sama semua orang. Kita bisa bangkitin pendoa-pendoa bahkan dari rumah. Nah, kenapa kita harus mendasarkan doa ini yang berikutnya? Kenapa kita harus mendasarkan sampaikan kepada semua pada firman Tuhan bahwa doa itu harus didasarkan pada kebenaran firman. Nah, yang jadi kerangka doa itu kan memang segala sesuatunya adalah jenis doa. Itu ada di ayatnya ayatnya adalah ada kan yang bertanya gini, kenapa sih doa ayah nggak dijawab? Bilang kayak gitu. Nanti kita balikin gini, yuk tanya dong, gitu ya. Yuk baca dulu di Yohanes 15 ayat eh, 7 sampai 8. Kalau yuk nggak ngerti juga, nanti kita ngobrol oke okay? gitu. Di, doa itu juga sama seperti mau pakai miliki handphone loh ya eh, eh, apa mau daftar ini bukan endorse telkomsel XL, Indosat, ya. selalu dibilang itu ada syarat dan ketentuan berlaku, ya kan ya terms and condition apply. Gak percaya? Juga ada persyaratan untuk sebuah doa. Itu ada di Yohanes 15 ayat 7 sampai 8 saya bacain ya. Jika kamu tinggal di dalam Aku dan Firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, kehendaki ya. kehendaki. Bayangin Tuhan itu benar-benar Itu kan kalau kehendaki yang kita mau coba. Dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Hah, coba bayangin di sini. Minta apa aja yang kamu kehendaki, yang kita kehendaki, bukan yang kita perlu. Asal, nah, asal kata jikalau itu kan berarti persyaratan. Gitu. Jadi balikin lagi sama semuanya. Kita dibilang kok sama Tuhan, lihat. Ya? Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan. Yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-murid. Minta apa aja. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu. Nah itu ya. Syarat dan ketentuan berlaku. Jadi kalau orang percaya dia tinggal di dalam Tuhan, maka permintaannya sesuai dengan kehendaknya itu akan dikabulkan uh, oleh Tuhan. Ya, tapi ya nanti ya langkah lanjutannya adalah mengerti bahwa untuk orang yang tinggal di dalam dia dan dia di dalam Tuhan itu pasti yang dia kendaki juga udah selaras sama Tuhan. Tapi sampein aja dulu sama orang-orang ini pasti orang-orang seneng banget dengar ini. Ya, gampang. You tinggal 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 di dalam Tuhan, Tuhan di dalam you. Semua yang you mau Beres, oke? Okay? Kalau orang Batak bilang masuk itu barang. Nah, sampaikan aja ini. Jadi orang-orang tuh semangat dulu gitu ya, semangat dulu bisa berdoa. Oh gitu caranya, oh gampang dong. Iya gampang, gampang ya lakukan tiap hari. Perlu latihan dan ketaatan. Sampaikan itu aja. Nah, doa yang dipanjatkan nanti sampaikan juga kepada semuanya. Doa yang dipanjatkan um, hanya dengan kemauan kita, pikiran kita gitu ya. Minta, 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 minta. minta. Itu adalah doa yang ilegal. Ya kan, ya? Doa yang enggak sesuai dengan prinsip dan firman Tuhan gitu. Ya kan ya? Ini ada di sininya Yakobus 4 ayat 3. Saya udah catat di sini. Yakobus 4 ayat 3. Atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa. Jadi kalau ada yang nanya, ini ya. Karena kamu salah berdoa. Jadi doa juga bisa salah. Sebab yang kamu minta itu hendak hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa oh, nafsumu. Banyaklah ya di Alkitab ya. Waktu ada yang berdoa, kelihatannya doanya itu kan sebagai perempuan yang rahimnya ditutup ya. Saya tidak pernah melahirkan, tapi saya punya tiga anak ya. Ibunya beda-beda, ya. Nah, anak saya yang pertama istri suami saya yang meninggal, anak saya yang kedua itu di hari lahirnya dikirimkan Tuhan langsung di tempat saya syuting ya, taro aja di situ ya. Jadi terus anak saya yang ketiga ibunya juga meninggal. Um, apa namanya waktu dia belum umur 8 tahun saya gitu ya makanya saya waktu mau menikah dengan suami saya dibilang lu mendingan di aja dulu ntar lu juga meninggal katanya gitu bisa bilang saya nggak kawin juga meninggal ya. seamat sih itu kan ya jadi sebagai perempuan yang rahimnya ditutup oleh Tuhan saya ngerti waktu baca Alkitab ya ada cerita Hana ya Hana tuh kan dia berdoa so waktu dia berdoa dia minta anak sama Tuhan gitu tapi dia waktu berdoa dia doanya nggak salah doa saya salah waktu itu saya cuma mau memuaskan nafsu saya aja kenapa harus buktikan sebagai perempuan harus memberikan keturunan gitu kan harus ini harus itu aduh nah itulah dia kobus 4 ayat 3 kalau Hana nggak Hana bilang dia bilang dia pengen punya anak tapi nanti dia serahkan anak itu sebagai hamba Tuhan. Serahkan sama Tuhan. Oh, uh, Tuhan kasih. Jadi apapun itu ketika doa kita ya kelihatannya mulia, ya, tapi Tuhan tahu menilik hati ya. Hanya untuk kepemuasan nafsu kita aja itu juga berdoa yang salah. Jadi sampaikan juga nanti kepada orang-orang itu bagaimana kita harusnya memperbaiki doa-doa kita. Nah, yang terakhir ini ya, apa? Kita masuk ke dimensi yang akhirnya jadinya profetik. Saya mau tutup ini dengan satu kesaksian yang kemarin, nah jadi saya bilang sama anak-anak, ya udah di Yesus itu sahabat, dia ngerti Tuhan itu ngerti. Kalian semua juga harus sekolah gitu kan? Jadi kita tarik apa doa yang diajarkan oleh Tuhan doa Bapa kami, nah ya oke okay. doa Bapa kami itu adalah doa yang bisa jadi paling panjang di seluruh dunia ya anak-anak. Gitu. Ketika kita sedang dalam kekhawatiran gitu ya tentang Opa ya kita mau Tuhan itu berdaulat atas opa hari ini yang harus operasi, yang opa tidak sadarkan diri. Sampai detik ini. Saya bilang, jangan putus dalam doa. Tarik satu doa dari Bapak kami. Saya bilang, satu aja. Bapak kami yang di surga, saya bilang. Sebut namamu, kami itu jamak. Kami itu jamak. Nama ponakan-ponakan saya itu Fabio, Alea, gitu ya. Sampaikan di situ. Bapak kami yang di surga. Bapaknya Opa, Bapaknya Opa Jeff, namanya Jeffrey. Bapaknya Opa Jeff, Bapaknya Fabio, Bapaknya Alea, Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu atas opak chef di bumi seperti di surga. Itu aja ulang-ulang. Ketika kekhawatiran datang, ulang-ulang jangan putus dalam doa dan itu berhasil, saudara. Akhirnya di rumah itu mereka berempat berserta dengan sepupunya. Mereka sampai hari ini akhirnya berdoanya itu aja. Ketika kekhawatiran itu datang, mereka berdoa, dia tidak putus dalam doa dan dia hanya berdoa sesuai dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Nah, saya bilang sama mereka, kalau besok punya kekhawatiran nggak bisa dicukupi oleh Tuhan, saya sampaikan kemarin kepada um, salah satu ibu-ibu yang datang ke rumah, dia nggak ngerti doa bapak kami karena, karena sedang diperkenalkan dengan Tuhan Yesus. Saya cuma bilang ini, ibu bilang begini, Bapak kami yang di surga sebut namanya Bapaknya Inang, Bapak sebut nama Ibu, Bapak kami yang di surga, gak usah panjang-panjang, dikuduskanlah namamu datanglah kerajaanmu, lalu masuk, saya bilang ini, ulang-ulang aja ya, Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Berikanlah itu aja ketika kekhawatiran datang ibu, ya ibu nggak usah doa yang lain. Dia bilang dia nggak bisa berdoa. Udah itu aja berikanlah kami, berikanlah saya, sebut nama suamimu, sebut nama suamimu. makanan kami yang secukupnya. Bu, jangan cuma makanan kami, Bu. Makanan jasmani dan makanan rohani, Bu. Iya. Benar. Dan sampai hari ini akhirnya itu ibu bilang, iya benar ya, saya belum makan, Bu. Tapi saya kenyang-kenyang aja. Iya, berarti makanan just, uh, rohaninya banyak, Bu. Hal-hal kayak gitu praktis. Tapi maksudnya kita bisa bangkitin bahkan pendoa-pendoa yang belum kenal Yesus untuk bisa punya iman, punya rasa percaya karena mereka melakukan yang berulang-ulang. Mereka tetap bisa berdoa di motor. Iya benar juga ya bu. Kalau orang Kristen kalau berdoa bisa di mana aja bu. Saya, saya tadi pas bulan di motor, saya berdoa tuh katanya gitu. Berdoa aja apa? Berikanlah kami makanan kami. Habis itu lanjutannya apa bu? saya bilang gini. Kalau ibu lagi baper sama orang yang menyakiti ibu, ada bu. Ampunilah kami. Sebut nama ibu, gitu ya. Seperti kami, sebut nama ibu, sebut nama suami ibu, mengampuni yang bersalah sebut nama orang-orang itu jadi Ibu nyambutnya ke atas sebut aja, oke bu. Dan hal itu, saudara, itu membuat keasikan berdoa. Jadi saya mau di sini saya cuma mau saksikan firman Tuhan bahwa besok kita mungkin mesti siap gitu ya sebagai pendoa-pendoa yang akhirnya ditanya bagaimana sih supaya bisa mencapai seperti kita-kita yang ada di sini gitu. Bagaimana sih menemukan keasikan berdoa? Saya mau tutup dengan satu ilustrasi. Saya dulu, simpel banget sama yang namanya lukisan, lukis. Saya itu dulu ya, dikatakan oleh guru saya, guru kesenian. Saya dibilang gini, ini anak bakat. Udah deh, kalau misalnya bikin kesenian, melukis, mendingan dia disuruh pulang aja. Mendingan dia disuruh keluarin aja gitu ya. Dia sama sekali gak bakat. Itu lukisan abstrak. Sampai saya kenal dengan satu orang ya, seniman dari Jogja. Dia bilang kayak gini, mau melukis tenang gampang. Kemudian diajari saya-saya menemukan kasihannya. Ketika saya berhasil menemukan keasikan dalam melukis abstrak, akhirnya saya mau bayar harga, saya mau belajar komposisi. Saya mau belajar segala jenis bagaimana menciptakan lukisan abstrak yang memang betul-betul memiliki nilai seni. Jadi ketika kita mau menarik orang itu ya untuk menemukan keasikan buat berdoa, tangkap aja dulu. Ketika mereka sudah merasakan kenikmatan seperti yang tadi ya, ya merasakan kenikmatan kita berada dalam hadirat Tuhan, mereka pasti mau bayar harga, asal kita tahu caranya. Saya tutup bahwa dimensi profetik itu terjadi itu bisa di mana saja kita akan bangkitkan juga. Saya berdoa di sini kita juga akan bisa membangkitkan pendoa-pendoa yang ada di rumah supaya mereka bisa jadi tiang doa bagi bagi keluarganya masing-masing dan mereka mengalami juga dimensi profetik, dimensi spiritual di mana mereka mengerti bahwa apapun profesi mereka mereka ditempatkan di sana oleh Tuhan untuk satu tujuan, tujuan tertentu, kondisi tertentu dan juga untuk waktu yang tertentu. Terima kasih untuk kesempatannya nah, saya berharap ini memberkati. Um, dan uh, apa bisa dibagikan lagi ke orang-orang yang uh, membutuhkannya karena kita mengerti we don't keep blessings we share Tuhan Yesus memberkati